الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين يا الله bukakanlah pintu hati-hati kami dan kaum kami, sesungguhnya Engkau Maha Berkuasa membuka pintu hati manusia. Allahumma a'inna ala talabil ilmi wal amali bihi wal istiqamati wal ikhlas. Ya Allah, tolonglah kami agar menjadi hamba yang sentiasa berusaha menambahkan ilmu agama kami. Kemudian berilah kekuatan untuk kami beramal dengan ilmu yang kami belajar dengan penuh ikhlas dan istiqamah. Amin ya rabbal alamin. Hadis yang ke-8, berenang di lautan peluh. An ibn Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala yaqumun nasu li rabbil alamin hatta yaghiba ahaduhum fi rashhihi ila ansafi udhunayhi, muttafaqun alaih. Daripada Ibnu Umar radhiyallahu anhuma, selalu kita dengar radhiyallahu anhu, selalu kita dengar radhiyallahu anhu, tapi kat sini dia tulis radhiyallahu anhuma. Apa beza hu dengan huma? Kalau radhiyallahu anhu maksudnya moga-moga Allah meradainya seorang, plural, singular. Kalau radhiyallahu anhuma maksudnya moga-moga Allah meradai mereka berdua. Siapa dia berdua? Bila sebut Ibnu Umar, maknanya ialah Abdullah Ibnu Umar. Jadi doa radhiyallahu ini adalah untuk sahabat Nabi. Kalau Abu Hurairah, dia seorang sahabat, ayah dia bukan sahabat. Kalau Abdullah bin Umar bin Al-Khattab, maknanya Abdullah tu sahabat, ayah dia Umar bin Al-Khattab juga sahabat. Jadi bila yang riwayat hadis ni Abdullah bin Umar, maka kita pun doa radhiyallahu anhuma, moga-moga Allah meredai dua. Siapa dua? Abdullah dan Umar, ayah dia. Ha. Kalau radhiyallahu anhum, ha, itu untuk ramai. Moga-moga Allah redai mereka semua, ramailah. Ha. Jadi Abdullah bin Umar ni seorang sahabat yang terkenal, sangat-sangat bersungguh nak ikut sunnah Nabi. Kan kita pernah dengar kisah suatu hari Abdullah bin Umar ni naik unta. Dia naik unta, dia lalu kat satu kawasan, orang tengok, ish, atas unta tu tiba-tiba dia tunduk. Lalu kawasan lapang, dia pun tunduk, tunduk, lalu dia berjalan. Jadi orang tanya dia, wahai Abdullah Ibn Umar, kenapa tiba-tiba unta kawasan lapang tiba-tiba kamu tunduk? Dia kata, dulu aku pernah lihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam lalu di kawasan ni. Masa Nabi lalu dulu ada dahan pokok, ada pokok, ada dahan. Jadi bila Nabi lalu kat sini, Nabi tunduk. Dululah waktu pokok ada. Ha, sekarang aku lalu kat kawasan tu, aku nak ikut sunnah Nabi. Allahuakbar. Mana Nabi pernah lalu, Nabi tunduk. Aku lalu pun aku nak tunduk juga. Pokok ada tak? Tak ada. Allahuakbar. Barangkali kalau orang kita tengok sekarang, kata apalah melampau. Tapi itulah para sahabat. Mereka ni bersungguh nak ikut sunnah Nabi. Sebab itu mereka selalu dapat doa radhiyallahu anhu, radhiyallahu anhuma, moga Allah redha pada mereka. Abdullah bin Ibn Umar ni juga pernah dia berjalan, orang tengok dia berjalan naik unta dia kat Madinah, naik unta dia duduk pusing saya kat Madinah. Orang kata, kamu cari apa tu? Kamu cari apa naik unta berjalan-jalan? Dia kata, dulu aku pernah tengok Nabi naik unta lalu kat kawasan ni, aku pun lalu dengan unta aku, aku harapkan tapak
kaki unta aku kena tapak kaki unta Nabi masa Nabi lalu dulu. Nak ikutnya sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Oh, ini para sahabat mereka dididik sampai macam tu. Hebatnya. Nak kena tapak kaki unta. Kita macam mana? Kita kata, Allah itu betul lah sunnah, tapi saya segan lah. Betul lah sunnah Nabi, tapi dah orang pun tak buat sekarang. Saya tak apalah, biarlah dulu. Ini kehebatan para sahabat yang dididik oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Abdullah ibn Umar ni salah seorang daripada 7 orang sahabat yang meriwayatkan 1000 lebih hadis. Atas pada 1000 ada 7 orang sahabat yang meriwayatkan lebih pada 1000. Salah seorangnya Abdullah ibn Umar ni, seorang yang alim, seorang yang hebatlah, banyak ilmu dia. Jadi dia yang meriwayatkan hadis ni, dia kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seluruh manusia akan berdiri di hadapan Allah pada hari kiamat nanti, sehingga salah seorang di antara mereka ada yang tenggelam di dalam peluhnya sendiri sampai ke pergelangan telinganya. Pergelangan pula dah. Pertengahan telinga. Kat mana tengah telinga? Ha? Tengah gini lah, tak ukur gini lah. Mesti air. Dia dalam suasana di padang mahsyar nanti, keadaan manusia, matahari berada atas kepala manusia. Ada yang matahari, ialah masing-masing ikut kadar malam masing-masing. Masa tu matahari dekat di kepala, ikut manusia berpeluh. Ada manusia yang peluhnya sampai di buku, anda orang panggil ni? Buku lali, bukan muka buku kan? Buku lali, sampai kat sini. Ada yang peluh je sampai ke lutut. Masing-masing ikut kadar masing-masing. Duduk ramai-ramai di padang mahsyar. Ada yang peluhnya sampai ke pinggang. Ada yang peluhnya sampai di pertengahan telinga. Maknanya dia berenang dalam peluh dia sendiri. Pertengahan telinga kalau kat depan kat mana? Kat kawasan hidung ni. Lemas dengan peluh sendiri. Logik ke tak logik? Mana dalam ramai-ramai ada orang peluh banyak, ada orang peluh sedikit, ada orang nak lemas dengan peluh. Logik ke tak? Kita kat dunia ni kadang-kadang kita duduk kat dalam surau ni, tengok orang kiri kanan kita, ada kita tengok dia kat sebelah kita semacam dia pun peluh. Kita okey je, relax je. Kadang-kadang ada orang duduk dalam bilik aircon pun peluh. Yang jenis sehat lebih ni. Dan keadaan ini tuan-tuan sangat ketara. Kalau di dunia ni sangat ketara, di dunia ni kita boleh tengok sangat. Kalau orang pengalaman pergi ke Mekah, pengalaman pergi ke Mekah, ini Allah Ta'ala tunjuk jelas. Kalau kita kata ke akhirat ni tak logik. Ada orang, macam mana kita duduk ramai-ramai, orang ni peluh banyak sampai lutut, orang ni sampai ke leher, orang ni sampai ke telinga. Dah orang sebelah takkan peluh tak tumpah. Kalau nak fikir logik lah. Tetapi Allah Ta'ala tunjuk jelas kat dunia ni, terutama sekali kalau musim orang pergi haji di Mekah. Duduk sebilik, duduk sebilik berempat, berenam. Tapi ada yang kawan ni dari awal sampai balik duk batuk je. Ada orang dari awal sampai balik dia sejuk je duk kat bilik tu. Ada orang nak aircon je. Berdasarkan amalan masing-masing, memang sangat ketara. Kadang-kadang kita heran dalam satu bilik, dah pernah berlaku pergi ke Mekah dalam satu bilik. Ini yang mengalaminya sendiri, cerita kat saya ni first hand punya cerita. Makcik tu cerita, dia duduk kat bilik, so dia berempat, ada empat katil dalam bilik. Salah seorang daripada puan ini, dia ni memang duduk di bilik tak boleh makan, makan muntah. Dan yang lagi hebat lagi, di empat-empat katil ni, di katil perempuan ni seorang dipenuhi lalat. Katil dia. Itu yang pelik saya kata tadi. Kalau kita kata peluh berasingan, pelik dah. Tapi kat dunia pun Allah nampak kan. Makcik tu sendiri cerita kat saya. Dia kata, saya heran ustaz, yang dia ni selalu kalau makan muntah. Memang tak mampu nak turun ke Masjidil Haram. Masuk masjid dia akan lembek badan dia. Masuk makanan muntah.
anak lelaki dia yang duduk kat bilik sebelah pergi beli makanan, makcik tu kata, sayalah yang tukar habiskan makanan. Lauk sedap-sedap pun saya yang makan. Sebab mak dia makan akan muntah. Di katil, lalat. Dia bangun keluar bilik air pun, lalat masih kekal di katil. Yang peliknya, lalat tak pergi ke katil-katil lain. Subhanallah. Sampai akhir orang tak tahu cerita dia ni. Cuma dia waktu orang pergi wukuf di Arafah, dia pergilah dalam keadaan lemah. Anak dia pimpin lah. Mabik-mabik melontar-melontar dalam keadaan lemah. Pendekkan ceritanya, nak balik sampai di airport Jeddah, makcik tu dah sihat dah. Boleh makan, berselera, bertenaga. Balik Malaysia pun okey. Sehinggalah yang cerita pada saya ni, Hajah A yang tukang cerita ni, dia kata dia jumpa dengan ustazah yang selalu bagi taklimat haji pada grup dia ni. Apabila balik Malaysia, ustazah tu datang tanya soalan kat makcik ni, makcik macam mana orang tu kat Mekah, okey ke keadaan? Makcik tu kata adalah tak sihat sikit-sikit, biasalah, dia tak nak ceritalah keadaan tak elok tu. Ustazah tu tanya spesifik, ada tak berlaku dia muntah ke ataupun ada kat bilik ada lalat ke apa? Terkejut makcik ni. Makcik ni kata, kenapa ustazah tanya macam tu? Ustazah tak ada cakap, jawab dulu ada ke tak baru saya cerita. Makcik ni kata, saya memang hajat ni tak nak cerita, tapi dah ustazah tanya spesifik macam ni, saya sebutlah memang berlaku apa yang ustazah tanya. Memang makan dia muntah, bilik penuh dengan lalat, dia tak boleh makan. Yang pelik, sampai airport Jeddah nak balik Malaysia, dia sihat. Ustazah kata, sebenarnya ini kali keempat dah perempuan itu pergi ke Mekah, dan ketiga-tiga kali dulu perkara yang sama berlaku. Empat kali dah pergi. Kali pertama dia pergi berlaku begini, dia tak nak cerita sebab apa. Akhirnya dia pujuk, dia pun berceritalah kepada tukang pakar rujuk, salah seorang pakar rujuk tabung haji kita. Perempuan ini mengaku bahawa ketika arwah suami dia masih hidup, dia pernah bagi makanan yang tak elok pada suami, nak suruh suami tunduk pada dia. Dia letak darah haid apa semua, yang pek ni apa semua, dengan jampi apa semua, letak dalam makanan suami. Dan suami dia telah meninggal dalam keadaan tak sempat nak minta maaf. Lalu ustaz tempat rujuk tabu haji dia kata, puan, dah puan betul-betul nak bertaubat, pergilah ke Mekah, pergi juga walaupun apa berlaku, pergi. Dan dia begitu bersungguh, dia insaf, begitu bersungguh dia nak bertaubat, dia pergi kali kedua, berlaku kali ketiga, berlaku lagi. Ustaz tu kata, pergi lagi, pergi, moga-moga sampai satu masa nanti, moga-moga bersungguhnya puan ni nak bertaubat, nak insaf, sampai satu masa nanti okey keadaan. Masing-masing berdasarkan amalan masing-masing. Kalau kat dunia berlaku macam tu, orang ni berpeluh, orang ni sejuk, orang ni orang batuk, orang ni okey, duduk sama je sebilik. Orang ni ada lalat, orang ni tenang keadaan, orang ni makan selera, orang ni tak selera, makanan sama, duduk sekampung. Jadi bila itu keadaan di dunia, memang orang yang ada pengalaman pergi ke Mekah, Allah tunjuk keadaan-keadaan ni pada mereka. Jadi perbezaan-perbezaan keadaan di dunia ni tak pelik, maka di akhirat lagilah senang Allah Ta'ala nak buat. Kita baca keterangan. Suasana pada hari kiamat adalah bersangatan panas, iaitu ketika orang ramai semua dibangkitkan dari kubur untuk menghadap kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Mereka semua berkumpul di padang mahsyar. Padang mahsyar ni apa dia? Mahsyar ni tempat berkumpul. Manusia nanti dibangkitkan, akan dihimpunkan semua di padang mahsyar. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyatakan bahawa keadaan manusia di padang mahsyar nanti dalam keadaan bertelanjang. Dalam keadaan bertelanjang, dalam keadaan berkaki ayam, dalam keadaan tak sunat lagi. Jangan duk bayang lah. Kau bayang pula. Tak payah bayang lah. Bahkan sebenarnya masa Nabi terang ni, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha tanya Nabi. Bila Nabi kata orang bangkit dalam keadaan telanjang masing-masing, Aisyah kan, Aisyah ni si Rasulullah muda. Masa Rasulullah wafat pun umur Aisyah 17 tahun lebih. Biasalah remaja.
Jadi bila Rasulullah cerita macam tu, Aisyah pun tanyalah Rasulullah, Abang Mat, dah kalau semua telanjang, orang ni tak tengok orang tu punya ke? Aisyah tanya. Lalu kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, masing-masing masa tu tak nak tengok orang punya dah. Oh, yang dia punya begitu begini, tak nak tengok dah. Masing-masing fikir amalan masing-masing. Masing-masing fikir aku lepas tidak aje. Aku ni settle ke tidak hari ni ni. Masing-masing gerun memikirkan hala tuju masa tu. Tak ada dah nak tengok orang punya. Saya ingat kawan saya kat mesti cerita ada satu macam gempa gitu. Dia orang kat mesti ni banyak macam flat gini lah. Jadi berlaku sekali taklah besar sangat skala Richter, gegaran. Lalu semua penduduk flat itu turun, bertepiaran turun. Turun. Salah seorang yang turun ada Pak Arab tu, dia duduk dalam bilik air masa berlaku gegaran. Dia tuluk turun ketakutan dan keadaan telanjang. Bila gegaran tu okey balik, masing-masing berlari naik nak tengok anak, nak tengok rumah masing-masing. Nah, yang telanjang pun berlari balik, naik atas balik. Dalam keadaan ketakutan. Rupa-rupanya orang lain ni pun tak sempat nak tengok yang telanjang. Mana ada seorang dua saja yang perasan. Ha, tu yang cekak sangat bab telanjang. Maksudnya yang minat sangatlah tu. Kebanyakan orang lain tak perasan pun. Ya, kebanyakan iya ke tak perasan tak apa. Maksudnya dalam keadaan gegar tu baru gegaran 5-6 skala Richter baru. Orang yang telanjang tu orang tak sempat tengok, dia pun tak perasan, tak sedar. Bagaimana kalau gegaran kiamat? Bagaimana kalau keadaan di padang mahsyar? Itu maksud tadi nak kata Rasulullah tegak kat Aisyah, orang tak nak tengok orang punya dah. Masing-masing fikir aku lepas ke tidak. Jadi kata Rasulullah, manusia dihimpun di padang mahsyar nanti dalam keadaan panas. Maka keadaan orang ramai pada masa itu berbeza-beza mengikut keadaan amal perbuatan masing-masing. Allahu akbar. Ikut keadaan masing-masing. Kita tak tahu. Berikut amalan. Ada yang berkeringat peluh dia sampai kedua tumit, ada yang sampai kedua lutut, ada yang sampai ke pinggang, bahkan ada yang peluhnya sampai di kedua telinga hingga ia terpaksa berenang dalam lautan peluh. Masing-masing mengikut hitungan perbuatannya ketika di dunia dulu. Allahu akbar. Agak-agak peluh kita sampai kat mana? Allahu akbar. Agak-agak peluh kita sampai kat mana? Masa tu kalau yang jenis peluh sampai ke telinga, walaupun dia pandai berenang kat dunia ni, letih masa tu. Janganlah cakap, aku pandai berenang wakil negeri lagi. Aku dah lulus kursus berenang diving, scuba pandai. Tak ada masalah, aku scuba lah nanti. Jangan kita main-main dengan apa yang Nabi SAW beri peringatan. Orang perempuan terutamanya, biarlah panas sikit tutup aurat kat dunia ni. Biarlah kita tutup sikit. Alah panas lah, air rimas. You rimas kat dunia ni tak apa, kat akhirat insyaAllah taklah berpeluh sangat. Takut kat dunia ni kita tak tahan peluh. Allah, tak selesa lah ustaz. Rambut baru buat apa orang panggil? Rebound apa? Apa panggil apa? Buat bond apa? Itulah jenis bonding ke apa kan. Mahal-mahal buat ni ustaz, takkan nak tutup. Nanti rambut saya orang panggil apa? Berbuah. Nanti rambut saya rosak ustaz, susah ustaz. Nak pergi kerja pagi-pagi mandi, nak basuh kepala, nak tutup lagi. Biarlah. Biar susah sikit kat dunia ni, asal kita tak berpeluh banyak di hari akhirat nanti. Ada orang susah sangat. Ini Allah Ta'ala beri kelebihan, kemudahan pada orang perempuan. Mana-mana orang perempuan yang tutup auratnya, sembahyang lima waktunya, taat pada suami, cukup mati, masuk syurga. Nah, orang lelaki dia kena wajib pergi cari rezeki. Orang lelaki dia wajib buat tu, jaga nafkah, cari untuk anak isteri. Orang perempuan relax je. Orang perempuan, kalau suami dia buat dosa, orang perempuan kena tanggung tak? Kalau suami buat dosa, suami euro semayang subuh ke 10. Orang perempuan kena tanggung tak? Orang perempuan kejut, dah bangun lah bang. Tak bangun, orang perempuan dosa tak? Orang perempuan lepas. Orang perempuan pergi kerja tak tutup aurat, suami dia tahu, suami tak tegur, suami berdosa tak?
Oh, suami kena tanggung. Nak tak? Jadi orang perempuan lah senang nak. Itu susah. Jangan orang-orang kata lah, ustaz, Islam menyusahkan orang perempuan. Tidak. Inilah keadilan Allah Subhanahu Wa Taala. Kita lelaki ke, kita perempuan ke, kita terima ketentuan Allah Subhanahu Wa Taala. Yang penting kita fikir, aku ni amalan yang aku buat ni macam mana nanti, peluh aku sampai kat mana di hari akhirat nanti. Moga-moga kita ni kalau ada peluh pun sampai kat katu. Walaupun demikian, di sana akan ada 7 golongan yang akan dinaungi oleh Allah Subhanahu Wa Taala di bawah naungan arasnya yang mulia. Ini Nabi janji pula. Masa orang panas dengan cahaya matahari itu, ada 7 golongan yang akan mendapat teduhan Allah. Ini yang akan mendapat teduhan Allah.